semua penggemar drama Korea. Berjumpa lagi dengan Fans K-Drama. Now we are breaking up masuk ke dalam daftar drama yang dijadwalkan tayang tahun ini. Drama ini bakal jadi comeback Song Hye Kyo di layar TV setelah terakhir kali dia membintangi drama Encounter bersama Park Bo Gum pada 2018 silam. Now we are breaking up telah menyelesaikan syutingnya pada Agustus kemarin, dan dramanya sendiri diperkirakan tayang di paruh kedua 2021 ini. Sambil menunggu jadwal penayangannya, cari tahu yuk fakta menarik dari drama Now We Are Breaking Up. Berikut adalah 4 fakta menarik mengenai drama Now We Are Breaking Up. Satu, mengangkat tema fashion. Drama Now We Are Breaking Up mengangkat kisah cinta dalam industri fashion. Hayoung-an diperankan Song Hye-kyo adalah manajer tim desain perusahaan fashion The One yang cantik dan stylish. Ia adalah pribadi yang realistis dan memprioritaskan stabilitas. Sementara Yoon Jae-guk diperankan Jang Gi-yong adalah freelance fotografer dalam industri fashion. Ia terlihat sempurna dari segi kecerdasan, kekayaan, dan penampilan. 2. Bertabur visual. Drama Korea Now We Are Breaking Up dibintangi sejumlah pemain ternama selain Song Hye Kyo dan Jang Gi-yong. Di antaranya ada Choi Hee-seo, Kim Joo-hun, Yura Gersday, dan Sehun Exo. Di sini Choi Hee-seo berperan sebagai Hwang Ji-suk, merupakan direktur tim desain perusahaan fashion The One. Ia adalah teman dekat Hayoung-an sejak SMA. Aktris berumur 34 tahun ini telah membintangi sejumlah drama Korea seperti Entourage, Mistress, dan Stranger. Kim Joo-hun berperan sebagai Seok Do-hun, merupakan pegawai perusahaan public relation yang terampil. Aktor berumur 41 tahun ini populer di drama Korea Startup sebagai ayah dari Seo Dalmi, diperankan Bae Zuzi. Ia pun telah membintangi sejumlah drama Korea populer seperti It's Okay to Not Be Okay dan Dr. Romantic 2. 세훈 EXO berperan sebagai Wang Ji-hyung, merupakan desainer muda yang bergabung dengan perusahaan fashion The One. Ia adalah putra dari CEO perusahaan tersebut dan adik bungsu dari Hwang Ji-suk. Sebelumnya, visual dari rapper EXO ini telah membintangi sejumlah web drama seperti EXO Nekdur dan Doggo Rewind. 유라 그레스데 berperan sebagai Hye-rin, merupakan artis Korea yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Rapper dan visual Grace Day ini memulai debut aktingnya pada 2012 lewat drama Cina Secret Angel. Ia pun telah membintangi sejumlah drama Korea seperti Radio Romance, Psycho Pen Diary, dan Find Me In Your Memory. 3. Diarahkan sutradara Vagabond. Yang tak kalah menariknya, drama ini disutradarai Lee Gil-bo yang pernah mengarahkan drama populer seperti My Love From The Star, Vagabond, dan Dr. Romantic 2. Untuk naskahnya sendiri ditulis oleh penulis Jae-in yang pernah menggarap naskah untuk drama Misty. 4. Plot dan tanggal rilis. Belum banyak yang mengetahui plot drakor ini, tetapi intinya akan menceritakan kisah cinta emosional dan putus cinta. Proses syuting dimulai pada bulan April 2021 lalu dan selesai pada Agustus 2021 kemarin. Drama ini diperkirakan akan tayang pada November 2021. 4 fakta menarik mengenai drama Korea Now We Are Breaking Up. Nah, apakah kalian ingin menambahkan yang lainnya? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.
네가 내게 말을 걸 때마다 네 깊은 하얼 Girl what's your desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔